Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih kembali di pagi hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur, tetapi juga mari kita mewarnai hari-hari kita dengan tentunya menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 akan menjadi pokok perenungan kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca tadi, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya, ada kata percaya di sana. Kalau kita bicara tentang percaya, tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam konteks kita sebagai orang percaya. Percaya, beriman, yakin. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tentunya kita percaya, sama seperti Tuhan Yesus bilang, percaya kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus. Yang menarik kata percaya, kalau dalam konteks bahasa aslinya, artinya memberi nilai lebih kepada yang kita percayai. Ya, memberi nilai lebih kepada yang kita percayai. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita memberi nilai lebih kepada Dia. Lalu caranya bagaimana? Ya, tentunya kita memberi nilai lebih, ya bukan sekedar perkataan saja ya, saya percaya Yesus Kristus. Saya percaya Dia Juru Selamat. Tetapi nilai lebihnya apa? Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya? Sebagai contoh, kalau misalnya kita pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita di sepanjang hari ini, ya tentunya mari kita mewarnai hari ini dengan sungguh-sungguh, mencerminkan hidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada kesempatan kita untuk berbuat baik, kerjakan, lakukan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memberkati orang lain, lakukan dan kerjakan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengampuni orang lain, lakukan itu, kerjakan itu. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melupakan kesalahan orang lain, lakukan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat lebih dalam pekerjaan kita, lakukan itu. Dan banyak hal yang lainnya yang dapat kita kerjakan. Bukan sekedar kita percaya saja melalui mulut kita, melalui akal kita, tetapi mari kita memberi nilai lebih kepada yang kita percayai. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong kita untuk bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat mengekspresikan kepercayaan kita itu dengan lebih nyata lagi. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi kami rindu bahwa pagi hari ini kami akan mewarnai hari ini kepercayaan kami kepadamu bukan sekedar lewat perkataan saja, bukan sekedar lewat pemahaman secara akali saja, tetapi memang benar-benar kami mau melakukannya. Mampukan kami agar kami dapat memberikan nilai lebih kepada Engkau melalui setiap apa yang akan kami kerjakan di hari ini. Sehingga namamu dipermuliakan, sehingga orang mengerti dan tahu bahwa kami adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan dibuktikan dengan setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Berkati apa yang kami kerjakan. Dan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.